Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang acara pengesahan warga baru perguruan IKSP Kerasakti Angkatan 135 untuk tingkat 1 dan 121 untuk tingkat 2. Beberapa tahun tidak dilaksanakan upacara pengesahan di padepokan akibat pandemi, inilah kali pertama pelaksanaan pengesahan secara bersama-sama, cabang-cabang yang ada di sekitar Kabupaten Madiun. Dalam foto dokumentasi Humas Pusat terlihat padepokan dipenuhi calon warga baru yang terlihat sampai keluar gedung Raden Totong Kindarto. Upacara pengesahan berjalan lancar tanpa kendala. Dalam foto dokumentasi terlihat Ketua Umum DRS, Haji Bambang Sunaryo MA terlihat memasuki gedung Raden Totong Kindarto disambut dengan salam jinso oleh seluruh peserta pengesahan. Selamat kepada seluruh warga baru Angkatan 135 dan 121 yang sudah disahkan di Padepokan Pusat Madiun, semoga bisa menjalankan tugasnya sebagai warga IKSP Kerasakti yang siap ikut memajukan perguruan.